Adanya pergantian pemangku jabatan Kapolda Jambi dari Brigjen Pol Lutfi Lubihanto ke Wakapolda Jawa Tengah, Brigjen Pol Musyafak. Berdasarkan surat telegram rahasia dari Kapolri Jenderal Polisi Badrudin Haiti yang telah diterima Lutfi Lubihanto. Hingga berita ini diturunkan, belum ada ketetapan pasti kapan akan dilaksanakannya serah terima jabatan. Brigjen Pol Lutfi Lubihanto telah sekitar 1,5 tahun menjabat sebagai Kapolda Jambi, menggantikan Brigjen Pol Bambang Sudarisman. Nantinya, jabatan baru yang akan diemban Brigjen Pol Lutfi Lubihanto adalah sebagai Wakaba Intelkam Mabes Polri berupa pangkat bintang 2. Sejauh ini dari kepemimpinan Lutfi jelang serah terima jabatannya masih menyisakan segenap PR kasus pidana yang belum tuntas diberantas di Provinsi Jambi, yaitu narkoba, penambangan ilegal dan penanganan tersangka kebakaran hutan dan lahan, khususnya tersangka asal kalangan perusahaan. Doli Maulana, Jambi TV.